saya kemukakan usul mengenai Petronas, walaupun ditolak oleh Tan Sri Speaker atas alasan tidak perlu disegerakan, saya tidak setuju ia tidak boleh disegerakan kerana laporan ini membimbangkan, ya. Prestasi kewangan dan operasi Petronas memperlihatkan penurunan perolehan 18.1% kepada 216.4 bilion ringgit. Keuntungan pun merosot sebanyak 23.2% kepada 40.3 bilion. Ini penting, ya. Keuntungan 40.3 bilion. Tetapi jumlah yang patut diberi kepada kerajaan adalah 70.9 bilion, ya. Maknanya 30 bilion sebagai dividen. Nah, saya bangkitkan ini kerana saya lihat ia bertujuan untuk menampu defisit yang membengkak. Defisit tanpa sumbangan Petronas mencecah lebih 11% tanpa sumber minyak. Ini sudah kadang. Jadi ia memberikan satu ruang sikap yang tidak bertanggungjawab dari sudut pengurusan ekonomi negara. Ini sebab mengapa ia patut disegerakan. Kedua, di negara-negara lain ataupun di syarikat antarabangsa lainnya, termasuk seperti yang saya sebut tadi, Shell dan beberapa syarikat lain, BP, Chevron, Total dan Exxon Mobil, semuanya membelanjakan 50 hingga 80%, Shell 70% lebih untuk pelaburan cari gali baru, padahal Petronas dengan keadaan kegawatan yang berpusat, hasil yang merosot, hanya membelanjakan sekitar 20 hingga 30%. Dan dasar ini berubah dengan pimpinan dan pengurusan baru yang dikuasai sepenuhnya oleh Datuk Seri Najib, campur tangan secara langsung, dan tahap profesionalisme dan kewibawaan Petronas sekarang itu dipertikai. Dan apa kebimbangan kita? Kebimbangan kita selain daripada soal menangani masalah defisit ini ialah kedudukan dan keupayaan Petronas untuk jangka masa sederhana dan panjang pastinya akan terjejas. Saya sebenarnya sediakan satu analisa yang agak menyeluruh berdasarkan keputusan kewangan dan operasi Petronas, dan yang menjelaskan dengan angka-angka, seperti yang saya sebut tadi, saya ulang, ya, ketergantungan untuk menangani masalah defisit, ya, dengan harga minyak 2009 sudah mencecah 7.4% defisit, sudah masuk paras bahaya. Tanpa hasil minyak 15, yang 11.7 saya sebut tadi itu untuk 2008. Untuk 2009 12.1%. Kemudian bayar Petronas kepada kerajaan, kita lihat memang berdasarkan keuntungan Petronas 2008 67.6 bilion ringgit, yang kalau sudah ingat masa kempen dipertikaikan sebab saya sebut saya guna angka 70 bilion dan menteri pertikaikan tak benar. Tapi kalau tengok angka memang betul 67.6 bilion ringgit. 2009 74 bilion ringgit, 2010 jangkaannya 57.6 bilion ringgit. Tetapi yang kita bangkitkan ini juga ialah peratus sumbangan Petronas kepada pendapatan negara. Kita tengok bayaran kepada kerajaan ni, kalau 2008 67%, 2009 74%, dan angka ini meningkat, maknanya dependensi atau ketergantungan kepada Petronas itu sangat tinggi,
dan untuk 2010 tahun kewangan berakhir 31 Mac, keuntungan 85.6% keuntungan Petronas itu diserah semuanya kepada kerajaan. Sebab itu saya minta disegerakan, kerana kalau angka ini dia mempertikai rancangan Malaysia ke-10. Rancangan Malaysia ke-10 kalau melihat kepada kesemangan Petronas begini agak sudah lari daripada anjuran dan juga perkiraan yang diumumkan oleh Perdana Menteri baru-baru ini. Saya gunakan petikan Ketua Pegawai Eksekutif Shell Jeroen van der Niek, Netherlands, sebabkan Netherlands ni kuat sekarang, jadi kita boleh guna modal. Dia mengekalkan daya saing syarikat itu, dan ini dikaitkan dia competitiveness, dia kaitkan dengan reinvestment ratio. The strength of Shell is because it can retain its competitiveness by focusing and on the reinvestment ratio, which is high. I mentioned to a tune of about 75%. Bandingkan dengan compare this to Petronas about 90%. So we will lose the competitiveness, and we will lose our race for new wells and opportunities. Now, kemudian saya ada aliran cash flow, dan ini ya, kerana perubahan strategi yang melibatkan tokoh-tokoh baru ya, dan campur tangan politik yang lebih ya. Yang lain itu very technical ya. Marginal fields, high carbon dioxide gas reserves. I don't think you want to hear this. Thrust ataupun penekanan utama saya ialah hilangnya kekuatan Petronas apabila keupayaan Petronas melabur untuk cari-gali minyak baru itu terbantut. Jadi Petronas itu berbanding dengan syarikat minyak besar menjadi terlalu kecil. Nah, ini yang memperlihatkan suatu perubahan besar. Jadi belum selesai Felda, timbul krisis Petronas. Okey?